Hai traveler, hari ini saya berada di Pullman Hotel and Resort Ciawi. Ini letaknya di Vimala Hills. Kalau kalian keluar pintu tol Ciawi itu adanya di sebelah kanan, Vimala Hills. Dia ada barengan sama villa, tapi di dalamnya di sini ada hotel Pullman and Resort. Nah, ini bagian dari lobby hotel tersebut, Hotel Pullman. Di sini sangat ya, pemandangannya enak ya buat lobby depan hotel. Kita akan melihat bagian kamar yang saya pesan. Nah, di sini bagian lobby hotel, reservasi, tempat reservasi. Nah, ini bagian connectivity room, bagian buat santai-santai ya. Nah, ini dia kamar yang saya pesan, deluxe king size bed atau bed king size. Jadi ini dia kamar dari Hotel Pullman. Dia ada beberapa tipe kamar ya, junior, suite. Nah, di sini lu bakal dapat lemari untuk menyimpan baju kalian. Terus disediain piyama. Di situ ada tempat setrikaan baju juga. Di sini piyama ini buat setrikaan baju, disediain juga setrikaan meja, setrikanya di dalam juga. Di situ ada dumbbell buat olahraga ringan. Nah, ini bagian kamar mandinya, kita dapatnya yang shower. Buat kamar mandi sih bagus sih. Di sana ada desain hair dryer juga. Terus bagian klosetnya itu terpisah. Ini kamarnya no smoking ya, guys. Mineral water. Di sini disediain juga toothbrush segala macem, lumayan lengkap. Nah, ini bagian kasurnya, king size bed. Nah, di sini ada mini bar. Halo. Asal. Nah, di sini disediain coffee maker, ada mini bar di sini. Mini barnya lumayan komplit. Kalau gue bilang sih komplit ya, soalnya dia ada coffee maker, terus yang pemanas air, water heater. Nah, kita di sini di Ciawi, Pullman Ciawi Hotel and Resort. Nah, kita ke ini, kita ke bagian balkonnya ya guys. Di sini ada meja untuk kalian duduk-duduk santai. Pemandangan kita dapatnya yang view, garden view. Nah, kalau kalian yang mau dapat view kolam berenang, itu rate-nya lain lagi ya guys. Itu lebih mahal. Nah, di sini ada pemandangan dari bagian gedung hotel dan taman.
gardennya. Di sana dikasih buat jemur pakai. Halo. Halo guys. Halo guys. See you next video. Bye. Hey, bye bye Seng. Bye bye dulu. Dadah. Nah, di sini juga disediakan TV 49 inch. Jadi kalian bisa lihat menu-menu hotelnya di sini. Di sini coffee maker lagi. Gua mau buat kopi di sini. Kita dapatnya kopi French roast. Jadi ini ditaruh di dalam mesin kopinya. Nah, ini foto gardennya ya guys. Sorry, cuma footage yang bisa diambil karena lupa shoot. Dan ini bagian kolam renangnya waktu di malam hari. Buat pengalaman sih oke lah, lu ngeluarin budget segini worth it. Dan banyak fasilitas menarik lainnya di hotel ini. So guys, jangan lupa datang ke sini buat pertama ya. See you next video. Ciao.